Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan belum berencana untuk menarik pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon terkait dengan konflik Palestina dan juga Israel. Di sela-sela penutupan pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN, Prabowo juga menyampaikan kondisi di Gaza yang perlu mendapatkan perhatian dan komitmen untuk menghentikan kekerasan serta memberikan perlindungan pada warga sipil. Dan mengenai pasukan TNI yang berada di Lebanon, Saudara, Prabowo akan melakukan koordinasi dengan PBB serta pihak-pihak terkait. Pasukan perdamaian, Pak. Ya. Ditarik atau tetap bertahan, Pak? Terima kasih. Sampai sekarang belum ada rencana untuk menarik pasukan perdamaian kita yang ada di Lebanon, ya. Tentu kita koordinasi terus sama PBB, Dewan Keamanan, dan semua negara yang berhubungan di situ. Kita terus otak.